kapal kita sudah datang, tapi ini mau ngeluarin dulu penumpang apa bis atau kendaraan yang dari Sumatera ke Jawa, baru kita naik ya. Jadi yang dari sana dulu keluarin dulu, baru masukin. Sini sudah ada MPM. Ini Padang Jati Jajar ya. Wah, dengan julukan Badagok. Wah, ganteng. Rosalia Indah keluar dari kapal. Wah, Rosalia Indah selalu konvoy. Itu belakangnya juga Rosalia Indah kalau enggak salah. Wah, ternyata Rosalia Indah ada 3 unit di dalamnya ya. Ini Rosalia unit kedua. HDD 194. Wih, mulai dinyalain lampunya. Lupa. Wih, pinggirnya masih trafe. Tuh. Holobis, enak. Nah, ini ada unit ketiga dari Rosalia Indah. Klaten, Jogja, Lampung. Wah, ternyata Rosin lagi belakangnya. Eksekutif kelas Dino RKZ ya. Air suspension. Nah, itu adalah unit keempat dari Rosalia Indah. Puspa Jaya Lampung Ponorogo. Weh, mantap. SR2 single glass dari Karoseri Laksana. Nah, ini adalah unit terakhir bis Puspa Jaya. 2 unit berarti ya. Siapan masuk untuk bis-bis yang ada di luar. Nah, ini yang terakhir adalah Raja Basa Utama menggunakan medium. Erning Nision Soin. BSI sudah mulai masuk. Udah mulai maju maksudnya. Siapan mau masuk kapal. Sana ada Epastar dan ada ANS. Lah, ANS kok sama jamnya kayak Palembangan ya? Ini persiapan masuk kapal apa nih? KMP Batu Mandi. Reo Sinar Jaya masuk duluan. Tadi dia apa dikawal makanya dia duluan. Ini kenapa ya? Persiapan POBSI Arya Prima dan Sare Harum siap memasuki apa kapal ya. Persiapan masuk kapal. Saya masih ngantri di kapalnya untuk masuk karena ini ombaknya lagi kencang-kencangnya makanya agak susah tulen. Sampai miring-miring gitu ya. POBSI ditahan dulu karena sungguh masuk, benar-benar masuk. Unit BSI segera naik dan ditambah tali tambang tadi itu di bagian bawahnya karena ini harus ada apa ya ganjelan ya, karena ini jembatan atau kapalnya juga lagi nggak kondisinya, wah hampir gasruk masa, lagi ombaknya lagi tidak bersahabat. PO Arya Prima persiapan masuk. Ini biasanya Prabu Mulihan biasanya Jakarta, pemain Jakarta Sumatera. Wih, ada anak kecil. Unit PO Sare Harum, Mercy 1626 persiapan masuk menuju kapal. Semoga selamat. Tahan dulu, jembatannya lagi tidak bersahabat. Sabar. Ayo, gaspol mas eh. Pelan-pelan, sangat berhati-hati. Kenapa itu? Oke, sekarang kita sudah masuk kapal dan langsung menuju ke atas ya untuk istirahat. Tadi sempat ada insiden untuk unit Sare Harum, bagian spionnya itu terkena pinggir kapal, tali kapal, makanya hancur di bawah sama kernetnya itu Bapak Opik ya. Wah, ampun. Unit Epastar baru masuk. Unit ANS baru masuk. Ini dari Karoseri Morodadi Prima. Grand Turismo bukan sih? Mantap. Oh iya, kita belum review unit mumpung
penumpangnya udah pada naik ke atas. Nah ini momennya. Ini menggunakan dashboardnya sudah paling terbaru dari karoseri. Terus setirnya juga udah palang 4 dan itu speedometernya. Ada tulisan charger power bank di bus. Ini nggak boleh ngecas power bank. Ada jamnya. Halo Pak. Kartisinya dari karoseri Adiputro. Tapi yang sebelahnya lagi yang lama, ini yang baru dan tidak ada logo Adiputronya. Nah ini seatnya yang nyaman itu dari Aldila ya. Ini dari Aldila dan armrestnya ada juga legrestnya ya, legrestnya. Jadi udah nyaman banget ya. Ini untuk cover AC-nya juga sudah JetBus 3, jadi ada USB portnya. Tenang aja nggak akan kehabisan baterai. Lalu di belakangnya juga ada seat 3 ya. Ini biasanya buat cadangan kalau misalkan lagi penuh. Lalu ini untuk smoking areanya dan toilet. Ini ada kursi bakso dan ada kursi buat merokok ya. Jadi bisa buat 2 orang lah kurang lebih. Nah ini untuk toiletnya seperti ini. Wangi dan nyaman ya. Bersih juga. Itu biasanya buat pengisap asap rokok. Dan ini smoking areanya beda dari yang lain ya. Mantap deh POBSI. Nah itu di belakang itu kandang macannya. Di sini juga ada pewangi ruangan yang otomatis. Jadi otomatis mobil ini nggak akan kebauan ya. Pasti wangi terus. Ini pintu darurat. Ada hordengnya juga dan ada cup holdernya di bagian belakang. Oke, sinematik sedikit. 1, 2, 3. Show me loving. I need your loving. 2 unit POBSI sudah masuk. Dan unit PO Sari Harum pun juga sudah masuk. Ini yang RKZ ya. Wah aman. Nah ini unit PO Sari Harum yang kedua. Dan satu lagi masih belum masuk Merak sih kayaknya. Jadi kemungkinan kita konvoy bareng 2 Sari Harum, 3 BSI, Yohanda Prima, ada ANS, ada Epastar. Wah, Trans Sumatera rame. Kita tunggu aja, oke? Gaspol mas ya. Ini kapalnya gede banget, ada ruangan ber-AC. Nah, ini kalau kita eksekutif, ruangan ber-AC-nya itu tidak usah bayar ya. Ini sudah ada ruangan ber-AC, bisa ngecas juga. Dan ini untuk smoking area ya. Nah, ini kita lagi kumpul bersama krunya Sari Harum. Dan ada Fajar juga. Kenapa sih ngeliatin terus? Pengen keliput ini. Boleh. Oh, balap ya. Siapa duluan yang sampai Palembang, oke? Okay? Oke. Okay. Aku naik POBSI, JO99. Oke. Nah ini suasana di bagian atas kapal ya. Bisa kelihatan pelabuhan Merak. Ini untuk tempat nongkrong paling atas. Ada skoci juga ya. KMP Batu Mandi. Ini nama kapalnya. Nah, bayang ya. Di tengah lautan luas kita terdapat sendirian di pulau kayak gini. Tapi ada bayang-bayang kayak orang-orang di Hawaii gitu, cewek-ceweknya gimana, Bro? Cewek-ceweknya kayak gini. Kita sudah meninggalkan pelabuhan Merak ya. Wah, anginnya kencang banget karena kita geraknya cepet banget. Ini kalau lihat di speedometer sih 26 km per jam ya. Kencang ini karena kayak eksekutif. Wah, kecepatannya kencang banget ya. Ini kapal terkencang yang pernah saya naikin ya. Wonderful, ini anginnya juga lagi gede-gedenya. Oke, sekarang kita udah turun ke bawah, persiapan mau naik ke bis karena sebentar lagi kita akan keluar ke kapal. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelabuhan Bakauheni. Persiapan keluar kapal, Sinar Jaya yang pertama, yang kedua PO Sari Harum, ada truk, dan kita mengikuti di belakangnya. Persiapan keluar dari kapal ya. Nah ini sebelah kirinya ada Arya Prima, gak mau ngalah. Memang kalau di dalam kapal gini saling berebut buat keluar.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Bakau Heni, Pulau Sumatera. Di sana ada Rosalia Indah yang mau masuk kapal. Kita ngikutin rombongan. Nah, ini berhenti dulu. Wah, bis-bis Pelangi, Damri, ALS, Kerabat Jati, Arya Prima, dan lain-lain. Ini ada Putra Remaja. Gara-gara kalau diesel loh, belok ke kiri harusnya jalan keluar. Macet banget. Jadi tadi tuh bis-bis yang ngantri kapal reguler ya, makanya ngantri panjang. Kalau eksekutif enggak. Trans Sumatera dimulai. Kondisi Trans Sumatera ya, tolnya udah jadi tapi masih banyak PR-nya. Contohnya seperti lampunya, pencahayaannya, terus jalannya nanti di depan sana banyak yang rusak. Walaupun banyak PR-nya tetap aja berfungsi, sangat berfungsi, parah. Lumayan bisa memangkas waktu ya. Thank you.
gini nih, Trans Sumatera tuh banyak perbaikan yang nggak beres-beres. Ini dari pertama kali aku kesini juga belum beres-beres tuh. Makanya itulah kekurangannya. Nah ini kan ada lagi kan jalan yang rusak. Nah ini tuh dari awal pertama kali kesini tuh masih tetap kayak gini, jadi sama kayak nggak dikerjain, tapi ya nggak tahu lah. Dari sana ke sini juga ada rest area ya. Cuman belum banyak makanan dan pasti makanannya mahal-mahal. Sekarang posisi kita memimpin ya, paling depan. Wah, mantap. BSI paling terdepan. Thank you.
Amira, Ramayana, dan ini di sini checkernya POBSI. Di sini sudah banyak PO-PO ya. Nah, ini BSI di sebelah sini itu, sebelahnya NPM. Yuk kita turun dulu yuk. Nah, ini untuk checkernya POBSI dan di sana NPM. Itu Limbersa, ini Lorena. Masih banyak lagi Ramayana. Nah, aku sudah lama enggak ke sini. Pengen tahu kalau Sari Arum itu sebelah mana? Sempati Star, Rema Abadi, Ramayana ya. Dulu tuh di sini. Untuk Sari Arum tuh di situ. Tapi pindah kalau enggak salah, enggak tahu kemana, lupa aku. Kayaknya sebelah sana deh. Ramayana CP1, Mercy. Wah, kos tenan, Mas. Kita ngopi dulu di agen ruang apa agen ruang jalannya Pramgresi di Kayu Kota Baru ya, seperti itu. Wah, ada foto POBSI versi Trontonnya. Itu burinya nih Santara Gemilang ya kalau nggak salah, tapi unitnya nggak ada, cuma foto doang. Unit kedua POBSI telah tiba di Kota Baru, checkernya POBSI ya. Jadi kali ini sudah ada dua unit POBSI yang kumpul, tinggal nungguin satu lagi nih ya, yang single glassnya ya. Tadi Sari Harum sih baru sampai di KM60-an kalau nggak salah. Ya 10 kilo lagi untuk sampai sini lah, 18 kilo lah. Ya belasan lah. Sari Harum Hino LKZ sudah datang saja, Mas eh. Jadi sudah ada 3 unit dari Harum Group, Mas eh. Gaspol. Ternyata datang lagi Joe 98. Wah, ini drivernya ini. Aduh. Paling terakhir ini Joe 98. Maklum, mesinnya beda sama dua ini. Weh, running. Walaupun JB2 tapi running. Dadah Joe 98. Ini kalau enggak salah intercooler deh. Apa 1525 nih? Ternyata ini RKZ R260. Oh iya. Loh. Iya ini Hino. Dadah, kita berangkat duluan. Di depan sana sudah ada POBSI Sari Harum JB1 Mercy 1626 yang dinaikin Fajar. Dadah duluan. Sumatera kembali, seperti biasa kosong, sepi. Thank you.
Dan di sini saya tidur karena besok harus putar kepala lagi ya. Aduh, aku ketiduran guys, ketiduran di kandang macan. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe channel aku, juga follow Instagram sedia DF-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yuk kita lanjut lagi trip report Palembang ke Bandung. Oke. Okay?